kembali viral. Jeje Slebel yang sedang berjalan di area Citayam Fashion Week yang sudah ditutup. Video ini menjadi sorotan dan perbincangan publik setelah diunggah akun Instagram Andreli48 pada Jumat 29 Juli 2022. Dalam video tersebut, terlihat Jeje Slebel yang sedang berjalan sendiri di area Citayam Fashion Show yang kini sudah sangat sepi. Ia berjalan sendiri di trotoar menggunakan pakaian berwarna putih dan jeans biru. Area yang digunakan di Citayam Fashion Week tersebut sudah terlihat tidak seramai sebelumnya. Dan sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang mengekspresikan dirinya di sana. Panggung kembali sepi, pertunjukan sudah berhenti. Si putri kembali menjadi orang biasa lagi. Tepuk tangan dan puja-puji hilang. Tinggal kenangan, itulah kehidupan, tulis akun Andreli48 dalam keterangan videonya. Diberitahukan sebelumnya, fenomen Citayam Fashion Week ditutup sementara. Polisi beralasan dengan adanya kegiatan itu dapat menimbulkan permasalahan kemacetan di lokasi. Kemudian, video JJ yang berjalan sendirian di area Citayam Fashion Week tersebut menjadi viral dan mendapat banyak gunjingan dari netizen. Awal dari kesombongan, selamat menikmati Slebel, tulis netizen. Mana nih kemarin yang sok-sokan nolak beasiswa, gak peduli pendidikan karena terjun ke dunia entertainment. Saya kasih tahu bung, dunia entertainment tak selamanya bersinar, kata netizen yang lainnya. Wah ngeri, jadi stres hilang ketenaran, kata netizen yang lainnya. Roda berputar. Lanjut komentar netizen yang lainnya.